Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung menutup pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Bandung dari jalur perseorangan. KPU pun melansir untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung tidak ada dari jalur independen atau non-partai. Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya memastikan kompetisi pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bandung tidak akan ada peserta atau calon dari jalur perseorangan. Hal tersebut dipastikan setelah habisnya waktu pendaftaran dari jalur perseorangan pertanggal 23 Februari pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pihak KPU Kabupaten Bandung sempat menerima beberapa pasangan calon dari jalur perseorangan, salah satunya yakni pasangan Lili Muslihat dan Wida Hendrawati. Namun pasangan tersebut dipastikan tidak lolos verifikasi karena kurangnya persyaratan dukungan. Selanjutnya KPU Kabupaten Bandung akan melakukan proses tahapan selanjutnya, yakni penerimaan pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati dari partai. Sesuai dengan ketentuan dan persiapan yang kita lakukan, kita memberikan kesempatan untuk press conference dan setelah itu acara masuk di aula untuk memulai persiapan perhitungan. Namun dari Pak Lili, karena masih ada berkas yang belum sampai di kantor KPU, mohon izin kepada KPU untuk memasukkan berkas yang masih di luar. Selanjutnya KPU Kabupaten Bandung akan melakukan proses tahapan selanjutnya, yakni penerimaan pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati dari partai. Rezitia Prasaja, Bandung TV.